nggak mungkin kadang sama lah. Sekarang gini, kata itu juga bahasanya beda, apalagi Bandung lebih halus Sundanya. Sama. Salah, lebih halus dengan Bandung. Apa? Asik. Itu gua sarwa KB satu pun. Iya, kabupaten tapi lebih halus. Kalau Karawang, nih kayak Ipul nih, berarti kasar. Itu, berarti itu si kabupaten berarti itu? Kabupaten. Ipul nih ngomongnya kasar dia. Kasar. Enggak, tapi ada halus juga. Kabupaten. Mana? Ya, itu kabupaten. Saya. Kampung saya nih. Kabupaten berarti ya? Pinggir ya Jawa anjing. Emang gitu kadang Bun. Itu kenapa bisa gitu? Karena kultur. Kadang bisa gitu. Kultur men. Ada Transmigran di satu di situ. Ada yang ngomongnya Jawa, ada yang ngomongnya Sunda. Cilacap aja tapi, gitu. Jangan Cilacap masuknya Jawa apa? Jawa Barat. Oh, Jawa Tengah ya. Jawa. Tapi kenapa Indramayu masuknya Jawa Barat ngomongnya Jawa? Enggak ya. Sunda. Cilacap masukin Jawa apa? Nah, Jawa kan ada yang ngomong Jawa, ada yang mau Sunda. Tapi masuknya apa? Masuknya di Jawa Tengah. Tapi kenapa Indramayu ngomongnya Jawa, masuknya Jawa Barat? Kenapa begitu? Kenapa? Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu. Bhinneka itu beragam-ragam bersuku-suku. Kalau Bhinneka Tunggal Ika, jadi satu dengan bahasa Indonesia. Lu ngomong Jawa, Ipul ngomong Sunda, ya kan? Janto ngomong Medan. Gak ketemu lo, karena disatuinya pakai bahasa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Agak ya. Imran orang Makassar bisa bahasa Jawa. Cuma disatuinya bahasa Indonesia. Indonesia. Kan itu bukan yang gua pertanyaan. Yang gua tanya itu ya. Jawa Tengah. Silakan maksudnya mana? Enggak. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi kenapa Indramayu Jawa masuknya Jawa Barat? Enggak Sunda dia bahasanya. Karena di situ ada seorang Transmigran. Pasti. Siapa tuh? Ya gua enggak tahu, lu cari diri. Kayaknya sih nah, ini. Enggak harusnya gini. Urutannya harusnya gini nih. Gimana? Purwakarta? Ya. Cirebon? Indramayu? Ya. Tegal? Brebes? Brebes. Baru lu daerah lu. Purwakarta. Lu bilang gini kok. Ya biarin aja yang lu bilang lu ajuin aja ke menteri. Biar dirubah. Bilang. Enggak. Kalau yang enggak terdaftar kayak macam Bumi Ayu itu yang kota-kota gede aja kayak lu. Gus, lu turun di mana kereta? Di mana kereta lu? Pelosok mana? Gua enggak tahu. Nama kotanya Cilacap, Om. Gua ngerti. Kayak gini ya. Nah, nih. Gua kadang sejarah Kebumen. Nah, Kebumen. Kebumen sebelah. Kebumen platnya A bukan? AA bukan? Yang AA bukan?